semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini video ngamer ya. Mungkin kalian sudah kangen ngamer. Ngamer itu artinya ngajar-mengajar. Ini akhirnya gue bikin video juga. Aduh, ini keras banget ya. Ah, enggak. Gue cukup bertenaga. Jadi, kita mau ngamer dulu. Udah lama banget nggak ngamer ya. Kalian pasti kangen banget sama program gue yang namanya ngamer. Oke, di ngamer kali ini gue mau bagiin tutorial. Gimana sih, kayak tadi gue di intro gue mainin lagu Little Wings ya, Jimi Hendrix. Gimana sih cara kita bisa mainin lagu itu kan dasarnya kan dia kan chord-chord ya, terdiri dari chord doang dasarnya. E minor, G, terus A minor. E minor lagi. Terus ke B minor, A minor, terus ke C, G, F, C, dan ke D. Dasarnya chordnya ini seperti ini, tapi gimana caranya kita bisa mainin dengan kalau bahasa gantengnya ya, bahasa gantengnya itu double stop. Jadi gimana caranya kita bisa main double stop lewat chord-chord seperti ini. Jadi teman-teman nggak hanya lagu seperti Jimi Hendrix aja gitu, lagu-lagu lain sebenarnya bisa juga kita bikin seperti itu gitu, kita masukin double stop gitu. Tapi gue coba mungkin gue mainin di lagu Jimi Hendrix aja dulu ya supaya teman-teman tahu. Dan sebenarnya ya mainin ini nggak susah kalau lo udah tahu caranya seperti apa. Jadi lo mau tahu caranya seperti apa? Langsung aja ya. Oke, yang tadi gue sebutin chord-chordnya dia terdiri dari itu, tapi lo bisa lo gaya-gayain lah gitu, gaya-gayain biar kelihatan lebih asoy. Pertama dia di E minor kan. Terus jadi kalau lo dari E minor ke G-nya lo main G seperti ini. Seperti G biasa, tapi jempolnya lo naikin ke sini. Nah, terus biar lebih manis, lebih asoy ya, pasti. Nah, jadi dari E minor ke G-nya itu, G-nya lo bisa masukin seperti ini. Dan alasan kenapa kita kalau mau mainin style-style kayak Jimi Hendrix gitu atau John Mayer biasa mainin juga, kenapa style itu kita harus mainin G di atas seperti ini ya, karena untuk mempermudah clinking kita untuk menari-nari di atas fret. Anjay, menari-nari di atas fret. Jadi misalnya dari E, nah jadi lo bisa mainin ini bebas, lo mau mainin seperti apa aja. Jadi kita bukannya ngulik lagu Jimi Hendrix percis, tapi gimana caranya untuk bisa main style seperti Jimi Hendrix itu ya. Jadi misalnya dari E. Atau bisa A-nya. Ini A minor ya. Tapi kita biasa seperti biasa kita pakai style yang seperti ini supaya mempermudah jari-jari kita yang di sini main. Kalau lo main A minor kayak gini akan lebih ribet, tapi kalau lo A minornya lo pakai jempol nih gini, akan lebih gampang. Jadi seperti itu, kalau di A, A lo bisa mainin di sekitaran si A minor pentatonik biasa aja. Jadi kita ulangin ya dari tadi E minor. Lo bisa gitu. Baik lagi ke E minor. E minornya lo bisa. Nah, bisa banget. Jadi sebenarnya simpel banget, tinggal lo olah si clinking ini nih buat menari-nari di atas fret. Anjay, ini ada lalat bangsat. Jadi yang paling penting lo tahu dulu chord-chord kemana-mana aja nih.
Nah, terus pas lo mainin di chordnya lo tinggal manisin doang. Simpelnya kayak gitu. Oke? Tadi E minor ke B minornya sama kita pakai di sini juga. Baik, kayak K minor ke G ya. Harusnya ini ke C lo ya. Kurang lebih kayak gitu, jadi lo tinggal mainin chordnya aja sama lo tinggal ngasih jari clinking lo atau jari ini lo menari-nari di atas sananya gitu. Jadi simpelnya seperti itu, coba kita praktekin pelan-pelan aja ya. Jadi contohnya dari E minor, yang pasti sebelum lo mainin lagu ini lo harus tahu dulu chordnya larinya kemana aja dan lo bisa main chord-chord. Di sini nih namanya chord apa? Bang El, namanya chord apa sih kayak gini? Bang Ragil apa sih namanya chordnya kayak gini? Apa yo? Ini chord balok lah kalau kata anak tongkrongan, chord balok lah. Balok dari mana coba anjir? Iya. Balok dari mana ya anjing? Ya jadi paling enggak lo harus tahu chord-chord balok-balok kayak gini nih anjir. Bahasa tongkrongan mah. Jadi di D-nya ya, jadi di D-nya kita. Dan simpelnya lagi yang sedikit supaya lo agak lebih paham lebih dikit lagi, kalau kita main chord-chord yang di atas seperti ini kan, ini kunci G ya. Kalau main-main chord-chord di atas ya paling lo bisa ngambilnya di sini doang. Ini F tadi kan. Tapi kalau lo main chord-chord yang di bawah kayak gini, nah ini lebih enak lo untuk menari-nari di atasnya. Misalnya ini kayak A minor. Jangkauan kita lebih luas daripada pas lo main yang di atas. Nah, jadi kurang lebih jangkauannya seperti itu. Kalau yang di bawah lo bisa. Kalau di atas agak-agak nggak terlalu luas jangkauannya. Kita ketahan di sini ya nih, oke? Jadi kurang lebih seperti itu, simple dan nggak susah sebenarnya, tapi emang harus dipelajarin terus dan dipraktekin terus. Jadi gue coba mainin sekali lagi versi ringannya aja ya, versi ringannya aja untuk bahan latihan lo di rumah lah. Jadi lo bisa contoh-contoh sedikit. Ini contoh ringannya aja ya. Ini lagu Little Wings, Jimi Hendrix, dan ini bukan mirip-miripan seperti yang Jimi Hendrix mainin atau SRV atau siapapun itu. Ini cuma ngasih tahu gimana sih cara mainin lagu model seperti itu gitu, atau chord-chord model seperti itu ya. Oke, jadi E minornya kita bisa mainin. Bisa kayak gini, lo mau lebih bergaya dikit lagi bisa juga. Jadi Oke,
jadi seperti ini dulu edisi ngamer-mengamer kita. Jadi gimana caranya mainin chord-chord ala-ala Jimi Hendrix atau ala-ala John Mayer. John Mayer juga sering pakai ya, misalnya kayak lagu di Graffiti. Nah, John Mayer sering banget pakai kayak gitu-gitu. Jadi gimana caranya seperti itu kurang lebih. Jadi yang paling pertama kita harus tahu dulu chordnya kemana aja, dan kalau bisa lo bisa menguasai chord-chord balok ini nih, kata Bang Ragil namanya chord balok nih, chord anak tongkrongan banget di jembatan ya, chord balok. Jadi lo harus bisa nguasain chord-chord seperti ini kurang lebihnya, terus tinggal kita aplikasiin aja ya. Nah, kita tinggal lebih gitu, samanya dia chord doang, tapi gimana kita bisa ngasih pemanis-pemanisnya aja. Oke, thank you sekali lagi, ini ngamer, ngajar-mengajar. Jadi buat teman-teman yang mau, Bang, ajarin A, ajarin B, yang gua bisa aja ya, yang pasti gua gak jago-jago banget, tapi misalnya lo bilang, Bang, ajarin ini dong, Bang, ajarin itu dong, Bang, boleh banget, komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan coba bikin videonya ya. Thank you sekali lagi, dan